Kerana tuan-tuan dalam negara Malaysia ni, yang paling penting adalah puasa. Saya nak cakap sikit perkara ini kerana selain kita bersantai, bersantai ni relax sebelum tuan-tuan kita menjalani senara, sebelum kita mendengar lagu-lagu nampuan, kita cembahkan sedikit pemikiran kita, berfikir sedikit tentang puasa. Puasa tuan-tuan penting. Kalau tidak ada puasa tuan-tuan, saya pun tak ada di sini. Tuan-tuan pengusul KKK pun tak ada di sini. Ali Abdul pun tak ada di sini. Tadi baru cerita. Bagi tahu dalam di masjid apa? Masjid Payang. Dia bagi tahu bahawa UMNO gambar masjid Kemenuh Jaya. Masjid tu memang kita yang cadangkan untuk buat. Bukan orang Pah yang cadang untuk buat. Betul tak tuan-tuan? Kita yang cadangkan untuk buat. Dan sekarang ini tuan-tuan kuasa masjid, bukan saya yang pilih. Yang memilih adalah Persatuan-persatuan KRT dan juga persatuan-persatuan penduduk yang memilih siapa yang pada rakyat. Kita tuan-tuan, bukan kita pilih pemimpin masjid ini untuk orang itu berpuasa dan mereka menggunakan masjid untuk ideologi politik. Kita nak supaya masjid ini jadikan tempat apa? Tempat orang ramai datang untuk mereka beribadah dalam masa yang sama sebagai super ataupun pusat untuk kita menuntut ilmu sama ada dunia dan akhirat. Ini dia dah beritahu lah, nak rampah. Apa nak rampah ni? Masjid tu masjid baru. Lainlah kalau dia dah dilantik jadi jatah kuasa, dia orang tu dulu pengusi masjid lama. Apa bila masjid baru, maka majlis agama, jawatan agama dia nanti pengusi baru. Apa salahnya? Ya lama tu kita tiolah pekan, kita kekalkanlah dia yang ada tu untuk duduk di masjid lama ataupun sekarang ni dia turun tanah. Ini cara pemandang tuan-tuan. Mereka dari masa ke semasa akan cuba sedaya upaya untuk mengalih pandang. Benda yang tak ada, mereka ada. Dia bagi tahu bahawa saya telefon pejabat kadi. Saya tak pernah telefon tuan-tuan pejabat kadi. Saya tak campur bahan ini. Cuma kerana saya esko kerajaan negeri yang ada di mewakili mewakili kerajaan negeri di parlimen terbelum ini, di bahagian terbelum ini, mereka nakkan endorsement ataupun bukan sahaja daripada saya. Saya pun tak kenal pengusi orang PAH, orang UMNO, DAP, PPP, saya tak kenal. Pejabat daerah suruh selesai. Saya beritahu betul semuanya. Jangan yang jadi pengusi tu link kisian dan pasing surah lah. Boleh kalau nama dia Ali, nama dia Muhammad, nama dia ini apa namanya Yusof, nama dia Osman, tak ada hal, tak ada masalah. Sama ada Tuan Haji, tak ada hal, saya pusing. Jadi dia tuduhlah saya, ini cara dia orang. Setiap masa, setiap waktu akan menyalahkan orang lain. Kita tengok, apabila hukuman dijatuhkan kepada orang, kepada pihak pembangkang, contohnya pihak pembangkang buat kesalahan, apabila hukuman dijatuhkan kepada mereka, mereka akan kata, mahkamah tidak adil, mahkamah berat sebelah, mahkamah digunakan oleh UMNO, mahkamah digunakan oleh Barisan Nasional. Tapi kalau tanpa sing yang terang-terang menderhaka kepada raja, apabila dibawa kepada mahkamah, mahkamah bagi tahu bahawa tak ada kes. Dia tak cakap kalau mahkamah ni adil, mahkamah ni tak sama. Mahkamah ni tak adil, mahkamah ni tak sama. Ini dia pembangkang. Sentiasa setiap masa, setiap waktu cuba memusing kepala kita. Jadi kita ni dalam keluarga besar yang nak melihat masyarakat ini maju, yang nak melihat negara terus maju, yang nak sayangkan keamanan, kesejahteraan, yang nakkan supaya kita ni keamanan dan kesejahteraan ini dapat kita teruskan, dapat kita zahirkan, dapat kita pastikan agar ia ni dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Maka kita kena pastikan bahawa kita insyaAllah ya, negara ini akan berada di dalam kerajaan Malaysia yang jelas dan nyata, yang membawa perubahan daripada mula dulu, daripada sebelum merdeka hingga sekarang. Kita sentiasa memberikan apa yang kita katakan sebagai servis atau perkhidmatan yang terbaik, nak pastikan supaya negara ini akan terus maju dan mampu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya mengajak bersama dengan tuan-tuan dan puan, selain daripada kita senang seni, selain daripada kita relak, kita kena fikir macam mana kita nak kata kuasa, kita kena buat kata pemilu. Macam mana kita nak kata kuasa, kita pastikan bahawa orang akan mendapat maklumat yang sebenarnya, bukan maklumat yang salah yang kita baca di dalam internet, yang kita baca dalam blog. Setiap masa, setiap waktu akan mempersoalkan, memperkatakan apa yang kerajaan nak buat, sebenarnya salah. Tapi kalau dia tak apa, di Selangor, tengok sekarang ni, di Selangor, pasir dicuri begitu saja, dia bagi kepada satu syarikat, habis, mati.
dibagi pada satu syarikat, anak syarikat dia, kemudian orang lain sebut tak boleh nak cari makan. Ini kecara kita dalam momentum. Nak urus pasti pun tak boleh tuan. Nak jangan fikir, nak urus pasti. Macam mana dia urus negeri, macam mana dia nak urus negara? Jadi kita kena fikir sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya, macam tuan-tuan juga, macam Cik Ros juga, kita saya tidak cakap untuk bercakap panjang. Tapi sekadar pesanan yang nak kita buat. Sekadar pesanan yang nak saya sampaikan, seperti yang Datuk Seri Najib bagi tahu, kita kena bangun daripada tidur kita. Kita kena sedar bagaimana masa depan orang Melayu, bagaimana masa depan orang Islam. Kalau sekiranya kita terus leka, kita tidak melakukan perubahan, tak bekerja bersungguh-sungguh. Senam sini. Tapi JR Jaringan Rakyat kita buat. Kita pastikan maklumat yang betul, kita jawab kemahan-kemahan yang baik insyaAllah. Di dalam level kita, kampung kita, di dalam tempat kita insyaAllah, kita akan berjaya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita harap ya, pilihan raya yang akan datang, kita senam sini, kita relax, tapi kita juga menang di pilihan raya yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan bersama dengan kita, dengan saya, dengan Datuk Saifuddin, dengan Saudara Anwar, dengan Siti Rokiah, Datuk Siti Rokiah sebagai ketua wanita UMNO Bahagian, begitu juga pemuda dan puteri, untuk kita gembeleng sama-sama tenaga. Macam kita buat senang sendiri, macam itulah kita kena buat kerja pilihan raya agar kita menang insyaAllah. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih banyak-banyak kepada Biro Belia dan Sukan Wanita UMNO yang diketuai oleh Puan Rosyatina. Tapi roh ni kena buat benda gini, dia memang jadi ya, nah. Saya lepas ni kita nak bagi pula saya jadi pegang Biro Agama, dia buat pula musabakah, nasihat, kita tengok macam mana. Buat memang macam gini. Yang teruk ketua bahagian lah. Orang ni macam ni, orang ni macam ni lah. Macam-macam, tapi tak apa. Tapi yang paling penting, kita enjoy. Kita gembira dengan apa kita buat dan kita tidak pura-pura. Ini kadang-kadang orang tu dia pura-pura. Yang sini bukan main, ada baik. Kita tengok Allah. Kita, inilah kita. Kita tunjukkan kita sebenarnya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih. Dan kepada tuan-tuan sekalian yang datang, kepada yang menang saya ucap tahniah, kepada yang tak berjaya kita tunggu sekali lagi, dan kita harap program ini akan kita buat lagi di tahun-tahun yang akan datang insyaAllah. Dengan kata-kata ini saya merasmikan Santai Senam Seni sempena aspirasi Satu Malaysia mengimbau kembali lagu-lagu 60-an. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.